Itu saya pakai yang stang jepit itu, guys. Itu pegel, minta ampun, guys. Kalau buat harian ya. Oke, begini, guys, posisi readingnya ya, guys ya. Agak nunduk gini, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pung Van Java. Oke, guys, kali ini kita bahas stang jepit versus stang ori ya, guys ya. Nah, si boy ini kan saya pakai buat harian, guys ya. Jadi untuk pakai stang jepit itu pegel, guys. Jadi gak enak ya. Kalau cuma buat san mori atau ngevlog aja itu gak apa-apa ya. Nah, ini saya sudah ganti yang ori, guys. Tapi saya sudah cat ya. Sebelumnya itu saya pakai yang stang jepit itu, guys. Itu pegel, minta ampun, guys. Kalau buat harian ya. Tapi nanti jika kita coba ya, untuk posisi readingnya ya, untuk yang biasa itu kayaknya lebih tegak ya. Kalau yang sebelumnya itu pakai stang jepit itu, kalau pakai stang jepit itu anu, guys, pegel ya. Nah, untuk stang orinya ini saya sudah cat ya. Saya sudah cat hitam. Ya, lebih bagus gitu, guys. Oke, guys, kita coba posisi readingnya ya. Kalau pas posisi landing kalau pas itu, guys, jalan ya. Oke, guys, kita lanjut, guys. Oke, guys, kita coba posisi readingnya ya, guys ya. Tapi nggak ada perbandingannya ya untuk yang stang jepit karena sudah saya copot ya. Oke, guys. Nah, oke, begini, guys, posisi readingnya ya, guys ya. Itu sudah nggak pegel lagi ya. Soalnya kan posisi badan itu sudah tegak, guys. Kalau pas pakai stang jepit itu, nunduk, guys. Ya, sebetulnya sih lebih enak stang jepit ya posisinya itu, guys.
Soalnya kalau pas banter itu enak ya posisinya ya. Tapi kalau pakai stang ori ini ya kayak motor metik biasa ya posisinya ya. Tapi kalau pas CW guys, kalau pakai stang jepit itu posisinya agak nunduk gini guys, agak nunduk gini guys, enak ya. Tapi buat teman-teman ya, saya saranin ya, ya terserah ya juga. Tapi kalau saya sih mendingan pakai stang biasa gini guys, meskipun nggak ori ya, yang pendek itu lebih enak juga ya. Kalau ini kan lebih tinggi ya, kalau yang orinya itu. Nah kalau buat harian sih saya saranin ya jangan pakai stang jepit itu guys, kecuali buat sanmori, buat ngevlog gitu enak ya. Nah dulu pakai ngevlog, pakai harian juga, aduh pegel guys. Bus, bus, bus. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Pung Van Java. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Oke guys, terima kasih guys.